Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 3,5 meter dari saluran air rumah warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas terpaksa membongkar bagian ujung saluran air lantaran sempitnya lubang saluran. Dengan sangat hati-hati, sejumlah petugas ini berupaya mengevakuasi ular sanca. Sejumlah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya mengevakuasi ular sanca dari saluran air di salah satu rumah warga di Jalan Pulau Jahe, Cakung, Jakarta Timur. Sempitnya lubang saluran air membuat petugas terpaksa membongkar bagian ujung saluran air untuk memudahkan evakuasi. Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3,5 meter. Setelah titik terlihat ularnya kami bongkar keramik dari rumah warga, ekornya kita dapati, terus kita tarik perlahan-lahan dengan 3-4 personil. Alhamdulillah, ular dapat kita tarik seluruhnya dari saluran air rumah warga tersebut. Evakuasi dilakukan dengan mengerahkan 4 personel damkar. Ular tersebut langsung dibawa dan akan diberikan ke pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.